بسم الله الرحمن الرحيم يا dan insya Allah kita masuk pada kisah tentang ashabul kahfi kisah tentang Ashab, ashabul kahfi yakni beberapa pemuda yang mereka berada di sebuah gua yang Allah Ta'ala kisahkan dan kisah ini juga diketahui oleh mereka orang-orang Yahudi di kitab-kitab mereka nah ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan turunnya surat Al-Kahfi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala asabun nuzulnya yakni ketika orang-orang Quraisy ya mengutus dua utusannya An-Nadhr bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'id ila ahbari Yahudil Madinah mereka mengutus dua utus utusannya Nador dan juga Uqbah untuk pergi menemui para pemuka-pemuka agama Yahudi yang ada di Madinah <tuh> apa tujuannya lahum saluhum an Muhammad mereka pembesar-pembesar Quraisy ataupun orang-orang Quraisy, ya memerintahkan kepada Nador dan juga Uqbah untuk bertanya kepada pendeta-pendeta ataupun pemuka-pemuka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kala itu masih di Mekah. Ya. Naam. lahum sifatahu. Katakan kepada mereka sifat-sifat daripada Muhammad yang mengaku nabi ini. Wa akhbaruhum fa innahum ahlul kitabil awal. Subhanahu. dan khabarkan tentang perkataan-perkataan yang dia sebut sebagai wahyu karena mereka orang-orang Yahudi, mereka adalah Ahlul Kitab al-Awwal. Ya Ahlul Kitab yakni orang Yahudi dan Nasoro. Ahlul Kitab yang pertama yakni orang-orang Yahudi. Wa indahum indana ilmil Dan mereka orang-orang Yahudi kata orang-orang Quraisy memiliki ilmu tentang kenabian yang kita tidak tahu. Maksudnya mereka tahu ciri-ciri seorang nabi. Kalaulah memang Muhammad ini benar nabi, tentu ya mereka mengetahuinya. Madinah. Mereka berdua pun utusan dari para ini pun segera pergi sampai datang mereka ke Madinah ke Yastrip waktu itu. aluhu ahbarul Yahudi an Mereka pun bertanya kepada orang-orang Yahudi menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW Alaihi yang ada di Mekah. Maksudnya beliau mengaku Nabi, ya, dan telah keluar daripada lisannya perkataan seperti ini seperti ini. Subhanallah. Wa <tik> lahum Ya, dua orang ini, dua orang utusan ini pun menghabarkan ataupun menceritakan kepada pemuka-pemuka ulama-ulama Yahudi yang ada di Madinah tentang beliau sifat-sifat beliau dan juga perkataan-perkataan beliau. Wa qala innakum ahlu Taurat. Mereka pun berkata, sungguh kalian adalah ahli Taurat. Ya. Wa qad ji'nakum litukhbiruna an sahibina Kami datang kepada kalian untuk ya, menghabarkan tentang saudara kami ini yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala faqalat lahum Maka orang-orang Yahudi pun memahami maksud kedatangan dua orang utusan ini. Ya, ingin bertanya tentang ya ataupun menghabarkan tentang ciri-ciri seorang nabi. Bahwasanya di kota kami di Mekah ada seorang yang mengaku nabi. Bagaimana sih ciri-ciri seorang nabi yang sebenarnya menurut agama kalian, menurut Taurat? Maka berkata pendeta-pendeta Yahudi kepada dua orang utusan ini. Saluhu an salasi na'muruhum an salasi na'murukum bihinna Tanyakan kepada orang tersebut yang mengaku Nabi dari karangan kalian tentang tiga perkara. Fa inna fahuwa bani fahuwa nabi murusal. Kalau memang dia bisa menjawab tiga pertanyaan ini, ya, berarti dia seorang Nabi yang diutus. Wa ilam yaf'al Ya, kalau dia tidak sanggup menjawab tiga pertanyaan ini, berarti dia seorang yang mengaku-ngaku saja. Mengaku-ngaku seorang Nabi. Subhanallah. Saluhu an fityatin dahabu fid dahril awal. Pertama, tanyakan kepada dia tentang pemuda-pemuda ya, di masa al-awal, di masa pertama. Ini di masa zaman dahulu. Maka na amrihim, makan min Amrihim dan bagaimana cerita tentang mereka? Tanyakan kepadanya tentang ya, sekelompok pemuda ya, yang terjadi pada zaman dahulu yang memiliki kisah yang menakjubkan. Tanyakan bagaimana, Kak, ya, cerita tentang pemuda-pemuda ini. Subhanallah. Wa an rojulin tawaf ardi wa Yang kedua, tanyakan tentang seorang yang mengelilingi bumi dari ujung timur ke ujung barat. Dia adalah Zulkarnain, Ya. Yang ketiga, tanyakan tentang apa itu ruh? Ini tiga pertanyaan yang oleh ulama-ulama ya, Yahudi diperintahkan kepada dua utusan ini untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Kalau dia bisa menjawabnya, berarti dia seorang nabi. Kalau tidak, maka dia adalah seorang yang mengaku-ngaku nabi." Mereka pun kembali ke Mekah dan menemui orang-orang Quraisy. Mereka pun mengatakan, "Wahai, ya, mak, sorok Quraisy, wahai." Orang-orang Quraisy, Muhammad. Kami telah datang dengan membawa apa-apa yang memisahkan antara kalian dengan Muhammad, yang menyelesaikan urusan kalian dengan Muhammad. Muhammad mengaku Nabi, ya. Sedangkan kami membawa berita atau membawa apa-apa yang datang daripada pendeta-pendeta Yahudi, Subhanallah. Nah, kemudian yang Allah Taala muliakan mereka pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan menanyakan tentang tiga pertanyaan ini. Yang pertama ini tentang sekelompok pemuda yang memiliki kisah yang menajubkan pada zaman dahulu. Yang kedua tentang seseorang yang mengelilingi bumi dari timur ke barat dikelilingi bumi, ya mengelilingi bumi. Yang ketiga tentang ruh. Subhanallah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada utusan-utusan Quraisy, ya kepada mereka bangsa Quraisy. Uh godan bima saaltum anhu. Besok akan kuhabarkan tentang pertanyaan jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya. Subhanallah. Jadi Rasulullah menjanjikan besok Fansarafu anhu. Mereka pun kembali pulang, ya. Wa maka Rasulullah dan Rasulullah menunggu-nunggu wahyu. Tidak turun-turun kepada beliau wahyu sampai 15 hari subhanallah pada Rasul menjanjikan kapan? besok ternyata wahyu tidak turun subhanallah ini membuat sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedih sementara orang-orang Quraisy mereka ya mengatakan bahwasanya Muhammad menjanjikan bahwasanya besok dia bisa menjawab tiga pertanyaan yang kami tanyakan kepadanya kalau dia memang benar seorang nabi sementara sekarang sudah hari ke-15 ya Subhanallah Rasulullah pun sedih Akhirnya Ya Jibril pun datang kepada Rasulullah SAW Dan turunlah surat Al-Kahfi Ya Yang di dalamnya Terdapat kisah-kisah Di antaranya kisah tentang Ashabul Kahfi Ini sebagai mukaddimah tentang Ya Kisah yang akan kita bacakan insya Allah Ta'ala Dan ini merupakan Di antara sunnah Rasulullah SAW Kita membaca surat Al-Kahfi Ya Baik secara lafdiyah ataupun maknawi ya, dengan mentadaburi makna-maknanya. Nah, ikhwa yang Allah Ta'ala muliakan. Ya. Allah Ta'ala berfirman, kita langsung pada ayat ke-9 pada surah Al-Kahfi. <tuh> Allah Ta'ala firman, A'udhu Billahi Rajim. Am hasibata anna ashab kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau wahai Muhammad mengira Ya Bahwasanya ashabul kahfi war rokim dan juga rokim min ayatina ajaba kisah mereka begitu menakjubkan daripada ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kami subhanallah ini untuk menghibur rasulullah saw dan menegur beliau agar beliau tidak sedih ya lantaran beliau tidak segera menjawab pertanyaan orang-orang Quraisy tentang Ashabul Kahfi. Rasulullah Taala berfirman, "Am hasibata an ashabal kahfi war ayatina ajaba." Ya. Apakah engkau mengira Wahai Muhammad kisah tentang Ashabul Kahfi dan Rokim Di sini nanti para ulama berselisih apa itu Raqim, ada mengatakan anjing daripada Ashabul Kahfi. Ya, ada yang mengatakan ini adalah tempat gua di mana mereka bersembunyi. Ashabul Kahfi bersembunyi. Ada yang mengatakan Ar-Rakim yakni Al-Kitab. Ya. Kanu min ayatina ajaba. mereka kisah mereka begitu menakjubkan daripada tanda-tanda kekuasaan kami yang lainnya. Maksudnya tidak hanya ini ya. Kekuasaan kami yang menakjubkan tidak hanya Ashabul Kahfi. Ada banyak di antaranya ini silih bergantinya siang dan malam. Ya. Peredaran matahari dan bulan. Subhanallah ini merupakan tanda-tanda kekuasaan kami tidak hanya kisah tentang Ashabul Kahfi. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala dalam ayat yang mulia ini ya menghabarkan tentang adanya Ashabul Kahfi secara global. Yang nanti akan dijelaskan secara rinci di ayat-ayat berikutnya. Nah, kemudian ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan. Ya. Ada kata Rokim. Di sini Allah Ta'ala sebutkan Ar-Rokim, para ulama berselisih ada yang mengatakan ar-rokim, yakni mereka ar-rokim yakni anjing daripada ya ashabul kafi ini ashabul kafi yakni mereka pemuda-pemuda ya yang hidup di tengah-tengah kaumnya yang musyrik mereka adalah pemuda-muda yang memiliki fitrah yang sama memiliki fitrah yang selamat mereka hidup ya di tengah-tengah orang-orang yang menyembah berhala-berhala menyembah selain Allah tabaraka wa ta'ala Subhanallah disebutkan dalam asar bahwasanya mereka ini adalah anak-anak para pejabat-pejabat, para pembesar-pembesar. Ya. Satu-satu mereka pun berkumpul berkelompok. Awalnya seorang ya mereka tidak senang ataupun tidak merasa nyaman dengan apa yang diperbuat oleh rakyatnya menyembah berhala-berhala. Kemudian mereka pun datang kemudian datang orang yang kedua, ya mereka pun berkenalan ternyata mereka satu fikrah satu pemikiran, satu fitrah. Ya, fitrahnya masih lurus. Akhirnya mereka pun berkelompok. Subhanallah. Adapun jumlah mereka berselisih, ya. Nah, Adapun nama-nama mereka siapa? Disebutkan oleh para mufasir dalam kitab-kitab tafsir, ya, nama-nama mereka. Akan tapi kata beliau, yakni ya. Saya saya Amin asyinkiti dalam bayam wa lam fi ayyi lam yasbut fihi nabi Adapun nama-nama ya pemuda al-Kahfi ini tidak dijelaskan oleh nabi SAW alaihi wasallam yang ada adalah kisah-kisah israiliyat yang datang daripada orang-orang Yahud yang disebutkan oleh para sahabat kenapa karena mereka para sahabat ketika di Madinah hidup bersama orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi ya mereka ada kisah-kisah yang terkadang sama yang ada dalam Quran ya walaupun kitab-kitab mereka tidak Taurat sudah didistorsi sudah mereka ya rubah-rubah sesuai dengan kehendak mereka. Nah, kemudian di ayat selanjutnya pada ayat 10 Allah Taala firman it awal ilal kahfi faqalu atina min rahma lana min amrina rashadah. ingatlah ketika ya mereka para pemuda-pemuda ini awal fityatu ilal kafi mereka bersembunyi di sebuah goa faqalu mereka pun ya berdoa rabbana atina min ladunka rahma wa rabb kami ya berikanlah kepada kami dari sisimu rahmatmu wahai lana min amrina rasyada. dan sempurnakanlah urusan kami subhanallah ikhwah Allah taala muliakan ya Disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasanya mereka, ya, ketika ketahuan, mereka tidak setuju dengan penyembahan yang disembah oleh kaum mereka, ya, menyembah berhala, menyembah selain daripada Allah Ta'ala dan mereka menyembunyikan keimanan mereka. Akhirnya, ya, mereka pun ketahuan, mereka ketahuan, ya, akhirnya mereka dipanggil oleh raja. Ya, disidang oleh raja, diberikan tenggang waktu. Kalau tidak, mereka akan mendapatkan siksaan. Ya, mereka akan mendapatkan apa-apa yang, ya, merupakan, ya, risiko ketika mereka berbeda dengan kaumnya, yaitu dalam bentuk siksaan. Subhanallah, akhirnya mereka pun, Allah Ta'ala ilhamkan kepada mereka agar mereka bersembunyi, pergi ke gua, dan mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa ini. Subhanallah. yani, Rabbana wa Arab kami, atina min ladunka rahma wa amrina rasyada. Berikanlah kepada kami rahmatmu dan juga sempurnakanlah urusan kami. Yani selamatkanlah kami, ya selamatkan keimanan kami dari orang-orang yang hendak ya mengejar mereka. Nah, kemudian di ayat selanjutnya pada ayat ke-11, fadrobna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami buat dan kami tutup telinga telinga mereka. Kami buat tidur mereka. Ya di sini Allah Taala sebutkan kata menutup telinga telinga. Ya, Fadarun. ini ada ada. Kami tutup telinga telinga mereka di dalam gua selama beberapa ataupun selama beberapa dekade, selama beberapa waktu. Disebutkan nanti di ya ayat yang lainnya bosnya pada eh, mereka ditidurkan oleh Allah Taala selama 309 tahun. Subhanallah 300 tahun menurut hitungan yakni bulan 309 tahun menurut hitungan matahari. Nah, jadi Allah Taala sebutkan di sini kami tutup telinga telinga mereka fil di dalam gua, ya. Sini ini ada dah selama beberapa waktu selama beberapa dekade. Di sini Allah Taala sebutkan ditutup telinganya karena ya menunjukkan ini merupakan kinayah daripada tidur yang bulas Dan disebutkan ya asar bahwasanya mereka itu matanya tidak terpejam. Ya matanya itu terbuka dan telinga mereka tidak mendengar apapun. Ini menunjukkan ketika seorang tidur pulas mereka tidak mendengar apapun. Terkadang orang itu ketika tidur ada yang matanya masih melek. Ya. Ukuran pulas dan tidak pulas itu ketika seseorang tidak mendengar apa-apa. Maka ketika Jumat kalau ada orang ngantuk-ngantuk, dia nggak mendengar apa-apa, berarti dia tidur pulas. Tapi kalau masih mendengar, ya, walaupun nggak jelas apa yang diucapkan oleh khatib, masya Allah, berarti dia masih terjaga, walaupun sedikit, ya. Nah, <tuh nuance> dan berkata Alimam Kurtubi, ya, dalam uh, belum menyebutkan ibaratun anil ilai taala an ta ala annaum alaihim. Allah telah sebutkan kata Allah menutup telinga telinga mereka ashabul kapi ini ya sekelompok pemuda ini ya ibara an ilqa illahi taala an naum maksudnya adalah menidurkan mereka subhanallah wahadin hadin fusaihatil quran ini menunjukkan bagaimana fasihnya quran ya alati aqratil arab bil ajzi yang diakui oleh bangsa arab Subhanallah Allah Taala sebutkan dengan kata fadrobna ala adanihim kami tutup telinga telinga mereka menunjukkan tidur mereka Subhanallah. Ya. Naam. Tsumma ba'asnahum lina'lama ayyul khizbaini ahsa lima labisu amada. Jadi mereka ditidurkan oleh Allah taala dalam keadaan apa? Matanya masih terbuka. Ya. Tapi akhirnya mereka tidur. Ya. Tsumma ba'asnahum. <Independence> Kemudian kami <tuh mathematician> bangunkan mereka. Lina'lama ayyul khizbaini ahsa lima labisu amada. Agar kami mengetahui siapa di antara dua kelompok yang benar ya, yang menghitung berapa lama mereka tertidur. Siapa dua kelompok ini? Persisi para ulama, ya. Alu tafsir berselisih ada yang mengatakan, ya, ini yang pertama, kelompok yang pertama yakni mereka pemuda-pemuda Al-Kahfi yang mereka ketika bangun saling bertanya, berapa lama kita tertidur? Ya. Yang kedua yakni mereka Ahlul Madinah, penduduk Madinah, ya, yang mereka datang melihat Ashabul kafi dan mereka pun menghitung-hitung berapa lama mereka ya tertidur dalam gua tersebut. Subhanallah. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, lina lama eh, kemudian di ayat selanjutnya, ya pada ayat ke-13, Innahum amanu huda. Mereka itu adalah para pemuda-pemuda yang beriman dengan Robnya dengan Allah Taala wa ta wazid Nahum hudan dan kami tambah ya petunjuk kepada mereka Subhanallah ikhwah Allah Taala muliakan ya apa agama daripada ashabul kafi ini disebutkan oleh aliman Ibnu kasir. wa qad kanu Isa ibnu Maryam a'lam di antara para ulama ada menyebutkan mereka berada pada agama Nasoro ya dan ini pendapat daripada Imam Ibnu Katsir annahum kanu qabla bil Yang benar adalah mereka beragama sebelum lahirnya Isa. Ini yang benar. Kenapa? Kalaulah mereka agama mereka adalah agama Nasara, tentu orang-orang Yahudi tidak ataupun pemuka-pemuka Yahudi tidak ya begitu respek dengan kisah ini. Ya mereka menghafalnya, mereka menyebutkan kisah tentang Ashabul Kafi ya menunjukkan bahwa saya, mereka ya tidak beragama Nasoro. Kalau mereka beragama Nasoro, tentunya orang-orang Yahudi tidak respect dengan cerita ini, dengan kisah ini. Nah, ini diantara pendapat Alimam bin Kasir, rahimah ta'ala. Ini yani mereka beragama sebelum lahirnya Isa. Mereka orang-orang ahli tauhid, ya, sebelum lahirnya Isa. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya, pada ayat ke-14, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِتْقَوْمُ Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Ya Dan kami Kokohkan Dan kami teguhkan hati-hati mereka Itkom ketika mereka berdiri Faqalu dan mereka mengatakan Rabbuna rabbus samawati wal ard Rabb kami adalah Rabb pemilik langit dan bumi Lan ilahan Dan kami sekali-kali tidak akan menyembah Tuhan selain daripada dia Allah Lakot kulna idan Kalau kami katakan, ya bahwasanya kami menyembah selain daripada Allah Taala, idan satoto berarti kami berkata dusta. Kami jauh daripada kebenaran perkataan kami. Subhanallah. Ikhwa ya Allah Taala muliakan, ya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Ya, mereka mengatakan seperti ini ketika mereka disidang oleh raja waktu itu ketika mereka ketahuan bahwa mereka tidak menyembah tuhan-tuhan mereka, tuhan-tuhan ya masyarakat ataupun tuhan-tuhan raja, ya mereka pun disidang dan mereka mengatakan bahwa sesungguhnya tuhan kami adalah tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan kami tidak akan menyeru, tidak akan menyembah tuhan selain daripada dia Allah wa taala. Kalau kami menyeru selain daripada Allah maka tentunya kami jauh daripada kebenaran kami berkata dusta Nah, Kemudian Ikhwa, yang Allah Ta'ala muliakan. Dia selanjutnya Allah Ta'ala lanjutkan. Ha ula'i qauman qawmun attakhadu min dunihi alihah. Mereka pun mengatakan, ha ula'i sungguh kaumku ini, ya, attakhadu min dunihi alihah. Mereka menjadikan selain daripada Dia Allah Ta'ala tuhan-tuhan. Subhanallah. La'ula 'alaihim mubin. Kenapa mereka tidak mendatangkan ya bukti-bukti yang nyata kalau benar tuhan-tuhan yang mereka sembah itu layak untuk disembah. Mereka tidak mendatangkan bukti. Faman adlamu Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka ya berbuat dusta atas nama Allah tabaraka wa taala. Subhanallah wa tazal tumuhum maka Allah taala pun lanjutkan di ayat selanjutnya wa tazal tumuhum dan kalaulah kalian meninggalkan mereka kaum mereka ya kalau kalian meninggalkan mereka ini meninggalkan kaummu kata Allah taala wa ma ya'buduna illallah dan meninggalkan apa-apa yang disembah selain Allah taala ya fa'u ilal kahfi maka pergilah tinggallah di gua jadi Allah taala yang mengilhamkan kepada mereka ya agar mereka meninggalkan kaumnya yakni ini ketika ashabul kafi ini diberikan masa tenggang waktu oleh sang raja oleh raja yang musyrik ini ya untuk kembali kepada agama mereka untuk berpikir-pikir ulang kembali kepada agama mereka kepada agama kaumnya atau mereka akan ditimpakan sisaan ya subhanallah maka mereka pun diperintahkan untuk meninggalkan kaumnya berlari dari para kaumnya may ya'buduna illallah dan meninggalkan apa-apa yang disembah selain Allah fa'u ilal kahfi ya mereka pun diperintahkan oleh Allah taala melalui ilham kepada mereka agar mereka bersembunyi di gua yansur lakum rabbukum mir rahmatihi ya niscaya Allah taala akan berikan kepada kalian ya rahmatnya wa yuhayyi min dan Allah taala akan sempurnakan urusan kalian ini yani Allah taala akan selamatkan kalian daripada ya makar-makar orang-orang yang kufur. Nah, kemudian watarasam saida tolaat taza waruan kafihim datal yamini wa ida gorobat takriduhum simal dan engkau melihat wahai Muhammad, ya asamsa matahari ida tolaat ketika terbit taza waruan kafihim ini condong ya dari gua yamini ke arah kanan. Ya ini menunjukkan bahwasanya guanya ini menghadap ke timur karena ketika matahari terbit matahari ini condong ke arah kanan. Wa idza Ketika matahari tenggelam matahari ini condong ke arah kiri dari gua. Subhanallah, ya. Jadi Allah taala subhanahu wa taala buat ya mereka itu terkena matahari ketika siang hari. Ya. Kalau kalaulah goa ini menghadap ke arah timur tentunya mereka terkena matahari ketika pada pagi hari saja ataupun sebaliknya ketika goa ini menghadap ke arah barat mereka terkena hari ketika matahari tenggelam akan tapi Allah Ta'ala buat bahwasanya mereka ini ya ashabul kafi yang tertidur dalam gua mereka tersinari matahari subhanallah agar tubuh-tubuh mereka tidak rusak ya agar hawa udara yang ada dalam goa ini tetap terjaga subhanallah Nam. wahum fi fajwatin minhu dan mereka berada dalam gua dalam kondisi yang luas yang lapang dalam gua ya dzalika min ayatillah dan itu merupakan bentuk tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka taala ya tanda-tanda kebesaran Allah taala ketika Allah taala ya buat matahari itu mengenai mereka pada siang hari subhanallah dan tidak merusak tubuh-tubuh mereka ya nعم nah. Mayyahdillahu fahuwal muhtad Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk Maka dia mendapatkan petunjuk Wa mayyudlil falan tajidallahu waliyan Barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan Maka tidak akan ada satupun yang bisa memberikan petunjuk baginya Nah, kemudian Watahsabuhum wahum rukud Kamu menyangka, wahai Muhammad Mereka itu terjaga Wahum rukudun akan tapi mereka tidur Subhanallah Ya Maksudnya, kalau dilihat dari bara fisik mereka, mereka itu seolah-olah terjaga. Jadi mereka tidak merem tidur ini tidak. Mereka terjaga sebagaimana orang terjaga. Ya, matanya terbuka. Ya, akan tapi mereka tertidur. wa libuhum yamini simal. Kami bolak balikan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri. Ya, subhanallah. Allah taala buat tubuh mereka berbolak balik ke kanan dan ke kiri. Ya dan disebutkan oleh para ulama di antaranya ini Aima ibnu Abbas Allah Taala bolak balikan tubuh mereka supaya kenapa? supaya tanah tidak memakan daripada tubuh mereka kalau tubuh mereka tetap ya seperti pada posisi semula maka tentunya ya mungkin ada rumput-rumput ataupun ilang-ilang yang memakan ataupun ya merusak daripada tubuh mereka subhanallah Allah Taala buat membolak balikan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri wakal puhum basitun aihi bil wasit, senakan anjing mereka ya basitun menjulurkan atau mengujurkan ya, kedua lengannya bil wasit di depan mulut gua, di depan pintu gua seolah-olah menjaga mereka subhanallah lawit tolak ta'alaihim lawal laitha minhum firoron, walamulikta minhum rubah, lawit tolak ta'alaihim, kalaulah engkau menyaksikan mereka, kata Allah Ta'ala ya lawalaita minhum niscaya engkau akan berlari takut melihat mereka subhanallah Allah taala buat kondisi mereka itu menyeramkan sehingga orang-orang melihat mereka itu pasti akan takut ya lawitala ta'alaihim lawalaita minhum firoran. kalau engkau menyaksikan mereka bagaimana kondisi mereka dalam gua ya lawalaita minhum firar wala mulita minhum niscaya engkau akan berlari meninggalkan mereka dan engkau akan takut kepada mereka subhanallah disebutkan oleh para ulama Allah ta'ala buat kondisi mereka adalah kondisi yang menakutkan ketika orang melihatnya mereka akan takut dan mereka akan berlari meninggalkan ya mereka pemuda-pemuda yang ada dalam gua tersebut subhanallah nah <tuh> yang Allah ta'ala muliakan ya kemudian di ayat selanjutnya pada ayat ke-19 Allah ta'ala firman ya kemudian kemudian kami bangunkan mereka liatasa adu bayinahum. mereka pun bertanya-tanya antara satu dengan yang lainnya ya pemuda-pemuda ini ya dibangunkan oleh Allah taala dari tidurnya yang panjang 309 tahun subhanallah ya menurut hitungan kalender yakni bulan ya 300 afan 300 tahun menurut hitungan kalender bulan 309 tahun menurut hitungan kalender matahari ya Subhanallah. Mereka pun bertanya-tanya, kau kok ilun minhum. Berkata salah satu, satu di antara mereka, kamu labistum. Berapa lama kalian tidur? Mereka mengatakan, ya kita tertidur satu hari atau beberapa hari saja. Subhanallah. Rob bukum ala Ya kemudian mereka pun mengatakan, Rob kalian yang paling tahu berapa lama kalian tertidur. Ya Subhanallah. ikhwah yang Allah taala muliakan. Ya karena mereka menyangka bahwa saya mereka baru tertidur ya beberapa saat ataupun beberapa, beberapa hari saja ya padahal mereka sudah tertidur selama berapa 309 tahun subhanallah jadi mereka pun berselisih berapa lama kita tertidur ya ada yang mengatakan kita tertidur beberapa saat saja ya satu hari ataupun beberapa hari ada di antara mereka, mereka pun mengatakan Rabbukum a'lamu bima labistum. Rabb kalian yang paling tahu berapa lama kalian tertidur. Faba asu ahadakum biwarikikum hadihi. Maka utuslah. Ya. Salah satu diantara kalian dengan membawa dirham-dirham, uang -dirham, mata uang yang mereka ketika pergi melarikan diri mereka berbekal dengan membawa beberapa dirham-dirham. Ya. Maka utuslah salah satu diantara kalian ilal Madinah ke kota ya dengan membawa dirham-dirham ini. Falyandur ayuha azka ta'aman. Hendaknya dia mencari makanan untuk kita. Kita sudah beberapa lama tertidur, ya. Utus salah satu di antara kita dan di antara kalian untuk pergi ke kota, ya, untuk membeli makanan-makanan yang azka <tuh> ta'aman, yang halal, yang baik. Falyatikum biriski minhun. Ya, hendaknya dia nanti membawakan kepada kita makanan. Nah, wal hendaknya dia bersifat sopan santun bersifat santun supaya tidak ketahuan ya wala nabikum ahada dan jangan memberitahukan perihal kita kepada seorang pun subhanallah kemudian yang Allah taala muliakan ya Allah taala sebutkan pada ayat selanjutnya di ayat ke-21 ya wa kadzalika asarna alaihim demikianlah kami pun pertemukan mereka dengan manusia Liaklamu anna anna wa'dallahi agar mereka mengetahui bahwasanya janji Allah Taala itu benar wa dan sungguhnya ya hari kiamat itu merupakan hari yang tidak ada keraguan ya atasnya subhanallah ya Allah Taala pada ayat ke 21 ini ya Al Imam ibnu kasir menyebutkan kisah tentang keluarnya ya salah satu daripada pemuda ini. Nah, <tuh> anna ya. khuruj. Jadi mereka pun memerintahkan salah satu diantara mereka, uh, mereka untuk keluar ke, ke, ke kota, untuk memberi sesuatu yang bisa mereka makan. Tanah Maka pergilah salah satu dari badah mereka, ya, dalam kondisi menyamar dan dia pergi di jalan yang tidak biasa dilewati manusia. Kata intah ilan Madinah sampailah dia ke kota. Wadakaru anna ya ismuha daksus wahwayadun anahu kori bul ahdi biha dan disebutkan bosnya kota tersebut adalah kota yang bernama Daksus. Ya dia menyangka dia tidak lama meninggalkan kota tersebut. Wakananasu kota badalu wa badakornin wajilan badajil. Ketika dia masuk ke kota dia begitu terperananya, begitu kagetnya kota sudah berubah ya orang-orangnya pun berubah pakaian pakaiannya berubah subhanallah ya karena 300 tahun ya dia tinggalkan kotanya berubah semua bangunan bangunannya berubah orang-orangnya berubah ya wa umatan ba'da umat wa bilad wa man alaiha dan berubahlah manusia fajala min ma'alimil balda min ma'alimil baladi allati dia tidak kenal satupun di kota tersebut ya dan mereka pun penduduk kota tidak mengenalnya. Subhanallah. Dia pun begitu terheran-herannya ketika masuk ke kota. Dan dia mengatakan la alibi, al jununan, aumasa. Kayaknya aku ini gila. Kata salah satu pemuda tadi. Karena dia menyangka baru beberapa hari atau beberapa saat dia tidur, ternyata kondisi semua berubah. Orang-orangnya pun berubah. Ya, dia mau terheran-heran. Mungkin aku ini gila ataupun aku ini tertidur. Subhanallah. Wa yaqulu ma min dalik. Dia pun mengatakan sendiri, tidak aku tidak tertidur. Ya aku terjaga. Naam. Dia pun menyangka bahwasanya ketika meninggalkan kotanya itu baru kemarin sore. Ya. Subhanallah. Naam. Summa ada ila summa amada ila rajulin mimman Kemudian dia pun menemui seorang yang menjual makanan, ya. Fadafa ilaihi ma ma'ahu min nafaqah dia pun memberikan uang-uang dirham-dirhamnya kepada ya penjual tersebut subhanallah wasala wasalahu an yabiahu biha ta'am falam rajul ketika penjual ini melihat dirham-dirham yang ya diberikan kepadanya dia pun terkejut karena ini dirham-dirham kuno dirham-dirham yang sudah lama yang dia tidak kenal kecuali dianggap ini merupakan harta karun subhanallah ya angkar fadafa jari ya maka pedagang itu melihat dirham-dirham yang sudah lama subhanallah dia kaget maka diberikan kepada penjual di sebelahnya ini ada dirham-dirham dia orang-orang ini membeli dengan mata uang ini yatadawaluna ya mereka pun mulai berbicara para penjual-penjual ini ini ada uang-uang aneh ya mereka mengatakan mungkin orang ini menemukan harta karun subhanallah harta karunnya yang sudah 300 tahun yang lalu ya fasaluhu an amrihi yang mereka pun bertanya kepada pemuda ini wa min aina lahu hadhihi dia tanya dari mana uang-uang ini subhanallah nah dan mereka menganggap bahwasanya dia menemukannya dari sisa-sisa peninggalan harta karun ya subhanallah akhirnya ya mereka pun melapor kepada penguasa waktu itu melapor kepada raja subhanallah yang ternyata ya rajanya sudah beriman. Penduduk waktu itu beriman. Ketika meninggalkan kotanya, ya mereka dalam keadaan musyrik. 300 tahun 309 tahun mereka tinggalkan, semua berubah. Yang awalnya penduduknya ada penduduk yang musyrik menyembah selain Allah taala, ya mereka menjadi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Kisah kita masih dalam kisah Ashabul Kahfi yang Allah Ta'ala kisahkan dalam surah Al-Kahfi dan, dan di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini kita diperintahkan untuk membaca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumat ataupun malam Jumat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah ada minan nuri ma bainal jum'ataini Barang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat Maka dia akan diberikan cahaya antara dua Jumat Dan juga usimah minal dajjal Dan dijaga daripada fitnah dajjal Dan subhanallah Allah Ta'ala sebutkan beberapa kisah dalam surah Al-Kahfi Ada empat kisah yang terdapat dalam surah Al-Kahfi Pertama yakni kisah Ashabul Kahfi Pemuda-pemuda yang mereka bersembunyi di gua Kemudian kisah tentang Zulkarnain ya, Dan juga kisah tentang As Shohibul Jannatain pemilik kebun pemilik dua kebun dan juga kisah yang dulu pernah kita bacakan kisah tentang perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Nah ikhwah yang Allah Taala kita ulang sedikit bahwasanya ashabul nuzul turunnya surah Al kahfi ya ini yani ketika peristiwa orang-orang mengutus dua utusannya yani Nador ya ibnul Haris dan juga Uqbah ibnu Abi Mu'id ya an Nador dan juga Uqbah diutus oleh kaum Kafikures untuk pergi ke Madinah bertanya kepada pemuka-pemuka ataupun rahib-rahib Yahudi yang ada di sana tentang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apakah benar dia Nabi ataupun tidak ataupun orang-orang yang hanya mengaku sebagai Nabi karena mereka tahu bahwasanya mereka orang-orang Yahudi memiliki kitab maka berangkatlah Uqbah dan Nador ini ya ke Madinah bertanya kepada pemuka-pemuka Yahudi ataupun rahib-rahib mereka. Maka ya, ulama Yahudi ini menyarankan untuk menanyakan tiga pertanyaan. Ya, saluhu an salasin, tanya kepada dia, ya Muhammad yang mengaku nabi tentang tiga perkara. Yang pertama, saluhu an rajulin, yang pertama yakni saluhu an fityatin, dahabu fid awal. Tanya kepada dia, ya. Tanya kepada orang yang mengaku nabi pada kaumnya itu tentang sekelompok pemuda yang mereka pergi di pagi hari fi awal ya maka namin amrihim bagaimana kabar mereka bagaimana kisah mereka Fa'inahum qad kana ajib karena sungguh pada kisah mereka para pemuda yang pergi di pagi hari ini ada kisah yang menakjubkan yang kedua saluhu an rajulin tawafin adi wa tanyakan kabarnya tentang seorang yang mengelilingi bumi dari timur sampai ke barat. Subhanallah. Ya, ini dia adalah Zulkarnain. Yang ketiga, tanya kabarnya tentang ruh. Dan ini kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Ya. Pemuda-pemuda yang pergi pagi hari, banyak pemuda yang pergi pagi hari, pergi kerja dan lain sebagainya. Ya. Dan juga kedua ke kedua yakni seseorang yang ber, berkeliling dunia. Subhanallah, tidaklah yang bisa menjawab kecuali Nabi. Maka pulanglah ke dan Nador ini ke Mekah ke, ke kaumnya, Yang mengkhabarkan bahwasanya pemuka-pemuka ataupun ulama-ulama Yahudi, ya menyarankan untuk menanyakan tiga pertanyaan ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bisa menjawab, bahwasanya dia Nabi memang. Tapi kalau tidak bisa, berarti dia adalah rajulun matkul seorang laki-laki yang hanya mengaku-ngaku sebagai Nabi. Maka berangkatlah, ya beberapa orang dari para kaum Quraisy pemuka-pemuka mereka bertanya kepada Nabi tentang tiga perkara ini dan Nabi mengatakan Uh birukum godan bima sal anhu akan kukabarkan jawabannya besok dan Rasulullah tidak mengatakan insya Allah subhanallah maka Rasulullah menunggu wahyu ya hari pertama hari kedua sampai ke hari ke 15 belas tidak turun turun wahyu dan Rasulullah pun bersedih sedangkan orang-orang kafir kuras mereka pun ya berbincang berbicara bahwasanya Muhammad mengatakan bahwasanya besok akan menghabarkan ataupun menjawab tiga pertanyaan ini akan tapi sampai sekarang hari ke-15 dia tidak ya memberikan jawaban kepada kita. Ini membuat hati Nabi wasallam bersedih. Maka turunlah surat Al-Kahfi ya yang menjawab pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Ada pertanyaan ketiga yakni turun surat Al-Isra tentang ruh. Naam, itu yang Allah taala muliakan ya. Allah sebutkan ya, kita ulang sekali lagi agar ceritanya nyambung. Di ayat ke-9 Allah Taala am ashabul kahfi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira wahai Muhammad bahwasanya ashabul kahfi, pemuda-pemuda yang di gua, dan juga rokim, rokim sebagaimana kita sebutkan kemarin berselisih para ulama ada yang mengatakan anjingnya, ada yang mengatakan kitab. Kanu min ayatina ajaba termasuk dari ayat ayat kami yang menanjubkan, maksudnya Apakah kamu mengira bahwasanya kisah mereka adalah kisah yang menakjubkan? Padahal masih banyak perkara-perkara yang lain menajubkan, ya. Perputaran siang dan malam, pergantian matahari dan bulan ini juga termasuk tanda-tanda Allah Taala yang menakjubkan. awal <tuh> ilal amrina Ketika mereka para pemuda al-kahfi bersembunyi ya di sebuah gua dan mereka berdoa kepada Allah Taala atina Rob kami ada sisiMu rahmatMu Wahai amrina rashada. dan juga ya sempurnakan bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami jadi mereka berdoa kepada Allah Taala agar dikuatkan urusannya karena mereka adalah suatu kelompok pemuda komunitas pemuda yang mereka beriman di tengah-tengah kaumnya yang kufur menyekutukan Allah Taala subhanallah ya disebutkan bahwasanya uh, Ibnu Katsir menyebutkan ya bahwasanya mereka itu pemuda-pemuda yang sa yang satu dengan yang lainnya belum kenal mereka adalah anak-anak bangsawan dari pada bangsawan Romawi ketika melihat kondisi dari kaumnya menyembah berhala menyembah patung-patung selain daripada Allah taala mereka menolak akhirnya datang satu pemuda menyendiri tidak mengikuti kaumnya ya kemudian datang pemuda yang kedua datang pemuda ketiga dan keempat sampai ketujuh akhirnya mereka pun satu fikroh, satu fitrah mereka pun membuat tempat ibadah untuk menyembah Allah Ta'ala semata yang jauh daripada kaumnya eh, akhirnya mereka pun ketahuan dan mereka berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan rahmat dan juga diberikan ya, rosyada petunjuk nah fadorubna ala adhanim fil kahfi na adada, maka kami tutup telinga-telinga mereka dalam gua maksudnya Allah Ta'ala tidurkan mereka dengan tidur yang pulas karena seorang ketika tidur pulas dia tidak mendengar apa-apa Subhanallah, ya. Dan mata mata mereka terjaga. Thumma lina alama ayyul amada. Kemudian kami bangkitkan mereka, kami bangunkan mereka, ya. Lina ayul ini Untuk mengetahui mana di antara dua kelompok yang benar tentang hitungan mulai kapan mereka tertidur, berapa lama mereka tertidur dalam gua. Di sini para ulama berselisih Siapa di antara dua golongan ini? Ada yang mengatakan di antara Ashabul Kahfi sendiri. Ya, ada yang mengatakan mereka tidur sekian masa, ada yang mengatakan setiap masa. Dan ada yang mengatakan para ulama ahli tafsir, ya, dua, golongan yang pertama yakni Ashabul Kahfi, golongan yang kedua yakni penduduk Madinah. Ya. Nah. Kemudian di ayat ke-13 Allah Ta'ala firman, "Nahnu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami akan kisahkan kepada Muhammad naba'ahum bil haqq, kisah tentang mereka dengan benar. Subhanallah untuk menjawab pertanyaan orang musyrik. Ya, ketika Al Rasulullah SAW menjawab dengan turunnya surah Al-Kahfi ini pertanyaan-pertanyaan mereka, tetap mereka tidak mau beriman. Ya. Innahum fitnatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka ashabul kahfi adalah fityatun pemuda. Subhanallah. Ya, amanu bi rabbihim yang beriman kepada Rabbnya. Di sini Allah telah sebutkan mereka pemuda yang beriman kepada Rabbnya, menunjukkan bahwasanya ya, kebiasaan ini yang mudah untuk menerima dakwah yakni para pemuda. Rasulullah SAW ketika di awal-awal fase Mekah ya yang cepat menerima dakwah beliau adalah para pemuda-pemuda. Dan duta-duta Rasulullah rata-rata mereka pemuda. Mus'ab bin Umar yang dahulu bangsawan Quraisy diutus ke Yasrib ke Madinah. Mu'ad bin Jabal di antara mereka adalah banyak kebanyakan para pemuda. Subhanallah. Ya subhanallah. Ya dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan ini keutamaan masa-masa muda peranan pemuda dalam dakwah. Naam. Innahum fityatun amanu. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman bi rabbihim kepada rabbnya. huda dan kami tambah untuk mereka petunjuk. Warabatna ala qulubihim dan kami kokohkan hati-hati mereka. Ya, mereka bersatu satu dengan lainnya, satu fikrah, satu fitrah. Idqamu ketika mereka berdiri. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Mereka mengatakan, Rabb kami adalah Rabb pemilik langit dan bumi lan nada uamin dunihi ilaha dan kami tidak akan menyembah Tuhan selain daripada Dia Allah. Disebutkan oleh Imam Kerasi, bahwasanya mereka mengatakan seperti ini ketika mereka ketahuan bahwasanya mereka memiliki ibadah yang tidak sebagaimana ibadah kaumnya. Akhirnya mereka pun dipanggil oleh raja. Raja yang disebutkan namanya bernama Dikianus. Raja Dikianus. Subhanallah. Kemudian ditanya dan disuruh melepaskan baju-baju bangsawan mereka karena mereka adalah putra-putra bangsawan Romawi ya ketika ketahuan bahwa mereka tidak menyembah berhala-berhala raja dan juga berhala-berhala kaumnya subhanallah mereka pun dikokokkan hati-hati mereka oleh Allah taala ala, Wa ala dan kami kokokkan hati-hati mereka untuk tetap kokoh tidak berpaling daripada kebenaran mereka mengatakan Rabbuna Rabbus Samawati wal Ard. Rabb kami adalah Rabb pencipta alam raya ini, pencipta langit dan pencipta bumi. Lan nad'u wa min dunihi ilaha dan kami tidak akan menyembah Tuhan selain daripada Dia. Subhanallah, ya. Tentunya mereka diancam dengan ancaman dirajam, ya, kalau mereka tidak kembali kepada ataupun mengikuti agama kaumnya. Laqad kunna idzan satata. Kalau kami melakukan atau menyembah selain daripada Allah, ya, Sungguh pertanyaan perkataan kami adalah perkataan yang jauh daripada kebenaran. Ha qaumun min dunihi aliha. Kaumku ini adalah kaum yang mereka menjadikan selain daripada Allah tuhan-tuhan. Yani mereka menyembah berhala dan juga mereka menyembah Allah taala. Subhanallah dan disebutkan apa agama Ashabul Kahfi ya. Ada yang mengatakan mereka beragama nasoro. dan ini dibantah oleh Alim Ibnu kasir. Yang benar mereka adalah beragama sebelum agama Nasara, sebelum lahirnya Isa, ya. Karena kalaulah mereka beragama Nasara, tentunya rahib-rahib Yahudi tidak memperhatikan apat, ataupun tidak menghafal kisah ini, ya. Nah, ini pendapat Al-Imam Ibnu Katsir. Haula'i <tuh> qaumun min duni Mereka adalah kaumku, kaum kami, kaum kaumku ini, mereka menjadikan bersama Allah ya selain Allah taala tuhan-tuhan menjadikan ya selain Allah Taala Tuhan Tuhan yang mereka sembah. Laula yaktuna alaihim sultan Kenapa mereka tidak mendatangkan sultan? yakni bukti-bukti yang nyata atas kebenaran apa yang mereka sembah. Faman atlamu kadiba. Siapakah yang lebih zalim ya daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah Tabaraka wa Taala. Subhanallah. Ya. Jadi menunjukkan bagaimana Allah Taala berikan keberanian kepada pemuda-pemuda ini ketika mereka berbicara di hadapan raja. Dan ini termasuk perkara yang besar, termasuk jihad. Sebagaimana Rasulullah sabda ya, Abdalul jihad kalimatun hak, ya, inda sultanil jair. Seutama-utama jihad adalah menegakkan kalimat yang hak di hadapan seorang penguasa yang zalim. Nah, kemudian di ayat ke-16, Allah Ta'ala berfirman wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna ketika kalian meninggalkan mereka kaum kalian dan meninggalkan apa-apa yang disembah selain Allah Ta'ala ya fa'u ilal kahfi maka Allah Ta'ala ilhamkan kepada mereka untuk bersembunyi meninggalkan kaumnya ke sebuah gua ya hal ini ketika sang raja memberikan tempo kepada mereka Raja Janus memberikan tempo kepada para pemuda-pemuda ini Karena raja ini masih melihat ini masih muda-muda anaknya Mungkin kurang ilmu ataupun ya masih semangatnya muda Maka diberikan tempo, ya diberikan waktu, batas waktu ketika mereka tidak kembali kepada agama Nenek moyang mereka, mereka akan dirajam Subhanallah Maka pada waktu tempo ini Allah Ta'ala ilhamkan kepada mereka untuk pergi ke gua bersembunyi di dalam gua yansur lakum rabbukum rahmatihi niscaya rabb kalian akan memberikan rahmatnya kepada kalian wa yuhayyi lakum min amrikum dan akan menyiapkan ataupun memberikan perkara ya yang berguna pada urusan kalian wa tarasyams kemudian Allah taala sebutkan bagaimana keadaan guanya subhanallah ya setelah mereka bersembunyi dalam gua atas ilham yang Allah taala berikan kepada mereka maka Allah taala pun ya gambarkan bagaimana gua tersebut dan Allah Ta'ala tidurkan mereka di gua tersebut dengan waktu yang lama subhanallah 309 tahun ya wala bisu fi atin dan mereka tertidur di gua mereka selama 309 tahun hitungan yakni komaria bulan komaria ataupun hitungan samsia yakni 300 karena selisih komaria dengan samsia yakni setiap 100 itu tiga tahun ya jadi 309 tahun hitungan komaria samsa ya dan engkau melihat di gua tersebut ida samsa ida dan engkau melihat matahari ketika tolaat ketika terbit taza itu condong dari gua datal yami ini ke arah kanan disebutkan bahwasanya gua ini ya mulut gua ataupun uh, gua ini menghadap ke arah utara. Jadi ketika matahari terbit dari timur, ya maka tidak langsung mengenari ya mulut gua, akan tapi berada di sebelah kanan. Nam, wa dan ketika matahari terbenam, ya maka dia condong ke arah kiri. Wahum fi min dan mereka di dalam gua merasakan kelapangan subhanallah udara bisa masuk dan mereka tidak langsung terkena matahari yang bisa merusak tubuh-tubuh mereka karena lamanya mereka tertidur ya dalikamin min ayatillah dan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa taala ya ketika Allah taala buat sedemikian rupa gua tersebut menghadap ke arah utara dan Allah taala ya jaga tubuh-tubuh mereka daripada sengatan matahari agar tidak rusak subhanallah dalikamin min ayatillah ini merupakan ayat-ayat kebesaran Allah Ta'ala May fahuwal muhdad Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk Maka dia mendapatkan petunjuk Ya, Lihatlah mereka Ashabul kahfi, beberapa pemuda Tujuh pemuda ya, Yang mereka diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala Walaupun Mereka dimusi oleh kaumnya Walaupun mereka dimusi oleh rajanya Subhanallah Mereka tetap kokoh dalam agama mereka wa may yudlil falan tajid lahu waliyan barang siapa yang Allah taala sesatkan maka tidak ada yang bisa memberikan badinya petunjuk nah kemudian di ayat ke-18 Watah tahsabuhum ayqadun wa rukud engkau mengira mereka terjaga padahal mereka tertidur di sini para ulama mengatakan bahwasanya mata-mata mereka itu masih terbuka padahal mereka sudah tertidur subhanallah dan Allah taala buat sedemikian rupa para ulama tafsir mengatakan kenapa dibuat matanya terbuka supaya matanya ini tidak rusak ya nah Allah taala alami sawab. yang jelas ya wa tahsabuhum aiqadan wa hum engkau mengira mereka terjaga padahal mereka tertidur wa nuqallibuhum dhatal yamini wa tadassima dan kami bolak-balikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri subhanallah disebutkan Ali bin Katsir di antara hikmah Allah taala buat mereka tertidur dan tubuh mereka bolak-balik ya agar tubuh mereka tidak rusak dengan tanah ketika mereka pada satu kondisi tentunya tanah, tanah akan membuat tubuh mereka rusak, tumbuh jamur-jamur, tumbuh ya, lumut dan lain sebagainya. Subhanallah. Jadi Allah taala bolak-balikan badan mereka ketika mereka tertidur panjang sekali. Wa kalbuhum basitun aihi bil wasid dan anjing mereka. Subhanallah, ya. Menjulurkan kedua lengan kakinya yang depan ya bil wasid di depan mulut gua seolah-olah menjaga mereka ya subhanallah dan ini disebutkan para ulama tentang keutamaan bersahabat dengan orang-orang soleh anjing ya hewan yang dianggap hina oleh manusia ya ketika mereka bersahabat dengan orang-orang soleh para wali-wali Allah ashabul kahfi ya maka namanya pun disebut ya dan juga dia pun ikut ditidurkan selama 309 tahun subhanallah Nah, Lawit tolak ta'alaihi melawalai taminhum firoran wala taminhum rubba. Kalau engkau melihat mereka, ini Allah Taala kisahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau melihat mereka ashabul kahfi, ya, lawalai laita taminhum ni cek engkau akan berpaling dari mereka, firoron berlari dari mereka, wala mulik taminhum rubba dan hatimu akan dipenuhi dengan rasa takut. Subhanallah. Jadi Allah Taala buat, ya. Kondisi daripada ashabul kahfi ini kalau ada orang melihat mereka akan ketakutan, menyeramkan, ya, Subhanallah karena pasukan Raja Dikyanus mencari-cari mereka, mencari-cari mereka, Subhanallah, ya, hendak menghukum mereka, merajam mereka. Subhanallah. Jadi Allah Taala sebutkan kalau engkau menyaksikan bagaimana kondisi mereka niscaya engkau akan berlari ketakutan. Wa <tik> aluna Demikianlah kami bangunkan mereka, ya agar mereka saling bertanya antara mereka Subhanallah Allah Ta'ala bangunkan mereka ashabul kafir, setelah tidur yang panjang setelah 309 tahun ya mereka saling bertanya qala qa'ilum minhum kam labistum di antara mereka ada yang bertanya ketika mereka terjaga dari tidur panjang mereka berapa lama kalian tertidur qalu labisna yauman aw ba'da yaum di antara mereka ada yang menjawab kita tertidur sehari ataupun setengah hari karena mereka masuk ke gua pada pagi hari dan Allah taala bangunkan setelah 309 tahun di sore hari. Jadi mereka merasa setengah hari aja tidur. Subhanallah dan juga mereka merasakan lapar, ya, merasakan orang yang baru bangun tidur. Naam, dan ini membantah orang-orang yang mereka berpendapat bahwasanya karena lamanya mereka tertidur 309 tahun, kuku-kuku menjadi jadi panjang, rambut mereka panjang, jenggot mereka panjang tidak. Mereka kondisinya seperti biasa, seolah-olah baru tidur setengah hari ataupun satu hari, ya. Karena ada juga pendapat yang mengatakan atau bukan pendapat, bisa kita Israel lihat, kuku mereka panjang-panjang, rambut mereka panjang sampai mereka kelihatan angker, ya, dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Nah, jadi mereka merasa tidur sebentar saja. Qalu labisna yauman aw ba'da qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Sebagian mereka mengatakan, Tuhan kalian yang paling tahu berapa lama kalian tertidur. Subhanallah. Fa asu ahadakum biwarikikum hadihi ke Madinah, ya, hendaknya kalian perintahkan salah satu di antara kalian untuk pergi ke Madinah, ke kota, karena mereka merasakan lapar yang bersangatan subhanallah, ya, dengan membawa uang-uang warok, ini dirham-dirham mereka, ya, yang mereka bawa ketika mereka masuk ke dalam gua, ya, fal yandur ayuhah aska aman. hendaknya dia melihat mencari makanan-makanan baik, makanan-makanan enak. Subhanallah, ada yang mengatakan baik, ada yang makan enak. Ya, menunjukkan bahwasanya wali-wali Allah Ta'ala juga boleh makan-makan yang enak. Ya, selama tidak berlebihan. Faliantur ayuha aska hendaknya mencari dengan uang-uang tersebut membeli makanan-makanan yang baik. Faliyatikum biriski minhu agar nanti datang kepada kalian membawa makanan tersebut. Wal tof ini di dalam Quran diberikan warna merah. Kata ini adalah tengah-tengah daripada ya ayat yang ada dalam Quran. Wal hendaknya berhati-hati, hendaknya berlemah lembut. Ya, agar tidak ketahuan mereka mengira bahwasanya mereka masih di zaman Dikyanus. Padahal zaman sudah berubah 309 tahun. Ya, subhanallah. Wala iron nabikum ahada, jangan sampai seseorang ataupun satu orang pun tahu perihal kalian. Niscaya mereka akan melaporkan kepada Raja Dikyanus, ya, dan kita akan mendapatkan ya perkara yang berat innahum in yat in yat haru alaikum yarjumukum ya kalaulah mereka mengetahui keadaan kalian kita berada di sini ya yarjumukum mereka akan merajam kalian au yuidukum fi millati wa tuflihu idan abada ataupun akan mengembalikan kalian kepada agama mereka dan kalian tidak akan sukses selamanya subhanallah disebutkan ya bahwasanya tidak berlaku pada agama mereka, yakni udur ketika dipaksa, tidak seperti dalam agama kita. an ummatil wa Sungguh Allah Taala tidak menuliskan dosa bagi orang-orang yang mereka ya melakukan kesalahan dikarenakan lupa atau dikarenakan ya tersalah atau dikarenakan dipaksa. Adapun di agama mereka tidak ada. Ya, ada dua pilihan. Mereka tetap dalam keimanan konsekuensinya harus dirajam dibunuh atau mereka mengikuti agama kaum mereka. Subhanallah. Nam, itu yang Allah Taala mulakan. Wakadali ke asar na alaihim anna an nawaitallahi hakun wa an nasa atala rayba fiha. Ya. Nam, wakadali ke asar na alaihim. Demikianlah. Kami pun pertemukan mereka dengan manusia. Ya ini ketika salah satu utusan ini pergi ke Madinah, ya dan disebutkan oleh Imam Bukhari, ketika dia pergi menuju Madinah yang dia sangka dia meninggalkannya baru setengah hari atau satu hari ternyata kondisi berubah jalan-jalan berubah orang-orangnya pun berubah ya bangunan-bangunan berubah selama 309 tahun dan pakaian-pakaian manusia pun berubah sampai dia mengatakan saya ini kayaknya gila ini atau aku masih tertidur ya subhanallah ternyata dia tidak tidur dia tidak gila ya nah kemudian dia pun mencari orang yang menjual makanan. Ya. Maka dikeluarkanlah dirham-dirham 309 tahun yang lalu. Diberikan kepada penjual. Penjual kaget. Ini apa ini? Ya, mata uang lama. Ya. Dia mengira bahwasanya orang ini menemukan harta kuno, harta karun. Maka dia tolak, diberikan kembali. Ya. Maka pemuda ini pun wakil daripada Ashabul Kahfi pindah ke penjual yang lainnya. Penjualnya pun kaget. Ini kayaknya siapa Anda? Dari mana Anda? Daripada daripada Anda mendapatkan uang-uang lama kuno ini. Dia mengatakan ini aku dapatkan kemarin baru saja aku bertransaksi. Ya, kembalian ini, kembalian aku berju be membeli sesuatu kemarin. Ya. Subhanallah, ternyata ini uang lama. Akhirnya terjadi keributan. Kri ini manusia aneh. Dia pun manusia orang-orang heran kepadanya, dia pun heran kepada orang-orang. Ada apa ini? Ya. Akhirnya mereka pun membawa pemuda ini kepada pemerintah setempat. Ya, mulailah ditanya. Mulailah dia bercerita, subhanallah. Ya. Disebutkan dia dibawa kepada raja dan kisah tentang mereka turun temurun. Ya, bosnya ada pemuda di zaman Dikianus itu beberapa sekelompok pemuda membelot daripada agama kaumnya dan mereka hilang entah kemana dicari-cari nggak ketemu. Ya, Subhanallah Dan waktu itu berubah keadaan Raja yang dahulu adalah raja yang tidak beriman Di waktu itu ada raja yang beriman kepada Allah Ta'ala Subhanallah Dan Allah Ta'ala sebutkan di ayat ke-21 Wa alaihim Demikianlah kami pertemukan Mereka ashabul kabi dengan manusia Ya Yani raja ini ingin bertemu dengan yang lainnya Maka dibawalah ke gua tersebut ketika mengetahui bahwasanya temannya ini salah satu wakil dari badan Ashabul Kafi ini tahu bahwasanya mereka semua beriman tidak seperti dahulu dengan keheran-heran akhirnya dibawa ke gua tersebut sebelum masuk gua ini ada dua versi sebelum masuk dua gua pemuda ini mengatakan tunggu dulu aku akan izin kepada kawan-kawanku supaya kawan-kawanku nggak kaget karena tadi dia memasangkan kepadaku agar aku tidak sampai ketahuan orang ini sudah banyak orang yang datang di mulut gua masuklah dia pemuda itu maka Allah Ta'ala buat hilang mereka semua subhanallah, ini yang pertama, yang kedua ya raja ini bertemu dengan pemuda-pemuda Al-Kahfi memeluknya, berbincang-bincang dengannya kemudian kemudian setelah itu para pemuda Al-Kahfi ingin wafat ya mereka mengucapkan kalimat perpisahan dan masuk lagi ke dalam gua ke pembandingan mereka dan mereka pun diwafatkan oleh Allah Taala. Ya, Jawa telah sebutkan wa kadzalika asarna demikianlah kami pertemukan mereka dengan manusia li lamu agar mereka mengetahui anna wa'dallahi haqqun bahwasanya janji Allah taala itu benar ya wa anna sa'ata dan sesungguhnya hari kiamat itu adalah tidak ada keraguan tentangnya ini terjadi karena manusia waktu itu mereka meragukan hari berbangkit jadi Allah Ta'ala jadikan hujah ashabul kafi kepada mereka bahwasanya Allah Ta'ala sanggup untuk membangkitkan ya makhluk-makhluknya setelah kematiannya, setelah tidurnya 309 tahun. Subhanallah. Naam. Id yatanazauna bainahum amrahum ya dan mereka waktu itu berselisih tentang urusan mereka. Jadi ketika Ashabul Kahfi ini wafat di dalam gua atau anda yang mengatakan hilang dalam gua ya, mereka pun berselisih apa yang dilakukan setelah ini ya. Fakalu benu alaihim Ada yang mengatakan kita buat bangunan di atasnya, ya, untuk mengenang mereka. Ada yang mengatakan kita tutup, maksudnya membuat bangunan ini kita tutup mulut gua ini, ya. bihim dan Rob kalian paling tahu tentang mereka. Kaulan ladina ala amrihim berkata orang yang memiliki kekuasaan waktu itu, yakni sang raja ini. masjidah. Kita akan buat di atasnya masjid dan ini sebagai dalil orang-orang kuburiyun boleh membangun masjid di atas kuburan. Boleh dibantu oleh para ulama. Pak Ibu Mukasim mengatakan ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Pertama, yang melakukan ini yang mempunyai ide ini adalah raja bukan ulama, bukan nabi. Dan ini menyelisih dalil. Ya Rasulullah SAW bersabda, wan wa ya masjidan." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka membangun di atas kuburan masjid-masjid dan orang-orang soleh mereka eh, di atas kuburan nabi-nabi dan orang-orang soleh mereka masjid-masjid. Ya ini tidak bisa dijadikan dalil karena menyelisih daripada dalil. Ya ini kalau memang dibolehkan ini syariat umat terdahulu yang datang bukan daripada orang-orang alimnya tapi dari raja. Subhanallah. Nam kemudian saya kulu nasala satu nabi um kalbuhum. Ini saya mereka orang-orang akan berselisih berapa jumlah mereka. Ya, ada yang mengatakan pemuda al kahfi ini asamul kafi ini tiga robiuhum kalbuhum ya yang keempat yakni anjing mereka wayakuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum dan ada yang mengatakan ya pemuda al kahfi ini jumlahnya ada lima enam jadi anjingnya rojimam bil Allah taala katakan dua pendapat ini rojimam bil ya mereka memperkirakan perkat, sesuatu yang goit mereka hanya mengira-ngira mengira ada tiga empat dengan anjingnya ataupun lima enam dengan anjingnya Kemudian pendapat yang ketiga, wayakulu sabatun wasa minuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan, ya mereka itu tujuh orang pemuda, ya delapan dengan anjingnya. Dan allah taala tidak katakan rojimambil goib. Allah taala tidak katakan sebagaimana pendapat pertama dan pendapat kedua. Dan alamu bi idatihim. Katakan, wahai Muhammad, Tuhanmu yang paling tahu berapa jumlah mereka, ya. Ma ya'lamuhum yang mereka tidak ketahui illa qalil kecuali sedikit berkata Ibnu Abbas aku termasuk daripada yang sedikit mereka adalah tujuh ini pendapat Abdullah bin Abbas ya ketika menafsirkan ayat ini ketika Allah Ta'ala firman qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil katakan Muhammad kepada mereka yang bersilsi orang-orang Yahudi tentang jumlah daripada ashabul kafi ya bahwasanya tuhanku yang paling tahu berapa jumlah mereka ya yang tidak mengetahuinya kecuali sedikit. Abdul bin Abbas mengatakan aku termasuk dari barat sedikit, mereka adalah tujuh. Delapan dengan anjingnya. Fala tumari, fala tumari, fihim janganlah engkau bermusuhan dengan mereka, berdebat dengan mereka ahlul kitab yakni Yahudi. Illa mira'an kecuali permusuhan perdebatan yang dohir. Ya, wala tastafti fihim minhum ahada dan janganlah engkau bertanya kepada mereka tentang perkara-perkara ini. Wala taqulana li syai'in inni fa'ilun dadika goda. dan janganlah engkau mengatakan aku akan mengerjakan sesuatu besok. Illa ayyasa Allah, kecuali engkau mengatakan insya Allah. Dan ini kembali pada pertama diturunkan surat Al-Kahfi ini, ashabul nujulnya. Ketika Rasulullah SAW Alaihi Wasallam tidak mengatakan insya Allah. Ketika datang orang-orang kures -orang bertanya tentang tiga perkara ini, ya Rasulullah mengatakan besok akan kuberikan jawabannya. Dan Rasulullah tidak mengatakan insya Allah. Maka Allah Taala seolah-olah menegur ataupun Allah Taala memberikan Petunjuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kita yakin akan melakukan sesuatu besok karena Allah Taala emak tahu apa yang terjadi besok. Ya, tapi katakannya, InsyaAllah Allah. Wadku Robba Sita, ya dan sebutlah Robmu ketika engkau lupa. Wakul Asa Ayah Diani Robbi, ya liakroba Minhada Rosada dan dan katakanlah, ya mudah-mudahan Tuhanku memberikanku petunjuk kepada yang lebih dekat daripada kebenaran. Walabi sufi kafim salah samiatin sinina wasda dutistah dan mereka ashabul kafi berada tertidur dalam gua selama 309 tahun. Ya, sudah selesai sudah. Ya ashabul kafi. Ya, insya Allah, kita akan lanjutkan pada kisah yang yang lainnya di kesempatan yang datang pada masih dalam surah al kafi. InsyaAllah Allah yani kisah tentang Zulkarnain. Ya, enam. Subhanakallahumma bihamdik.